Thank you.
artinya maka bertakwalah kepada Allah sekuat mungkin. Surah At-Taghabun ayat ke-16. Dalam tafsir jalan lain disebutkan ayat ini menasak memperbarui ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, artinya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian dengan takwa yang sungguh-sungguh. Surah Ali Imran ayat 102. Semula para sahabat melaksanakan ketakwaan dengan sangatnya sesuai bunyi ayat dalam surah Ali Imran 102 tersebut, sampai-sampai mereka beribadah hingga kaki mereka bengkak. Kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa sesuai kemampuan. Hikmah dari pembaruan perintah Allah tersebut agar syariat Islam bisa dilaksanakan dengan nyaman, tidak memberatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berislamlah dengan sederhana, kerjakan yang wajib dengan baik, laksanakan yang sunat sekadar kemampuan, bergaul kepada siapapun dengan baik, yang penting menghindari maksiat dan kejahatan. Maka semua ini cukup sebagai wujud ketakwaan. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah dan taufiknya sehingga kita benar dalam berislam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa idza qira'al qur'an fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa may yuqa syurra nafsihi fa ulaika hum al-muflihun. Barakallahu wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. واستغفر الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك في جلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. إياه نعبد وإياه نستعين.
قد قامت الصلاة